Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan berikan ide gorengan daun singkong. Dan ini tuh beda dengan ide gorengan lainnya ya teman-teman. Aku baru tahu ternyata daun singkong dibikin bakwan kayak gini tuh enak banget. Jadi kalau kalian mau mencoba resep aku, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu gorengan buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku gunakan satu ikat daun singkong ya teman-teman. Terlebih dulu ini aku akan petik dan buang tangkainya, kurang lebih seperti ini. Untuk daun singkong usahakan yang masih benar-benar muda ya, jadi nanti pas direbus itu nggak keras teksturnya. Oke, ini aku akan petik sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini udah aku siapkan air setelah mendidih seperti ini. Aku tambahkan sedikit garam serta soda kue ya teman-teman. Kemudian aku masukkan daun singkongnya. Ini fungsinya soda kue dan garam biar warnanya itu tetap hijau dan tetap cantik seperti ini. Aku masukkan semuanya aja ya untuk daun singkongnya. Ini aku tekan-tekan ya, terus biar bagian atasnya itu agak gelam ya. Oke, seperti ini aja, nanti tinggal dibalik aja bagian bawahnya. Nah ini kalau kalian kasih soda kue dan garam itu matangnya itu lebih cepat ya teman-teman. Nah ini itu bentar aja udah matang dan warnanya itu tetap hijau, tetap cantik seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan aja ya teman-teman, jangan terlalu lama dimasak. Nah ini untuk menghentikan perebusan, aku rendam air dingin dulu ya. Setelah semuanya itu udah di suhu normal, ini aku peras, kemudian aku akan potong seperti ini. Ini aku sur-sur ya teman-teman. Untuk bahan-bahan lainnya, ini ada 3 potong tahu putih, kemudian ini tadi daun singkong yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Terus ada 3 siung bawang putih, 1 butir telur, terus ini ada tepung serbaguna, ini ada perbumbuannya ya teman-teman. Ini untuk bumbunya ada garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga ketumbar, terus 3 siung bawang putih. Ini aku ulek seperti ini ya teman-teman, biar teksturnya itu agak halus. Nah kemudian ini aku akan masukkan aja tahunya biar teksturnya agak lembut, dipecek-pecek gini aja untuk tahunya ya teman-teman. Oke, ini tahunya aku masukkan satu persatu ya, karena cobekku itu lumayan kecil, jadi kalau aku masukkan semuanya itu takut tumpah-tumpah. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian tidak ada tahu putih, untuk tahu putihnya bisa kalian gantikan dengan tahu kuning ya teman-teman. Nah ini udah halus seperti ini tahunya, kemudian ini aku akan pindahkan ke wadah yang agak besar seperti ini biar nanti itu gampang bikinnya. Oke, ini udah selesai ya. Ini aku tambahkan 1 butir telur, aduk-aduk. Oh ya, ini tadi udah aku koreksi rasa ya, dan menurutku rasanya udah pas. Jadi ini tinggal aku tambahkan perbumbuan lainnya ya teman-teman. Terus ini aku masukkan daun singkongnya. Ini satu ikat daun singkong tuh jadinya dikit banget kalau udah direbus seperti ini ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk biar semuanya tuh tercampur merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini karena masih ada teksturnya agak sedikit berair, jadi harus ditambahkan tepung ya. Nanti kalau kalian tidak tambahkan tepung, nanti pas digoreng itu akan ambyar ya. Oke, ini aku akan tambahkan tepung. Di sini aku gunakan tepung
serbaguna. Ini aku tambahkan sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Ini tergantung ya kalian gunakan tahu dan daun singkongnya seberapa, jadi kalian kira-kira aja ya. Ini tepungnya aku tambahkan sampai kadar airnya berkurang ya. Oke, ini tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru ini aku akan masukkan adonan yang udah kita bikin tadi ya. Ini aku masukkan kira-kira 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak-banyak ya, biar nanti itu cepat matangnya. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang dulu ya. Takutnya kalau langsung api besar nanti bagian dalamnya tuh gak matang. Ini tips buat kalian ya, jadi kalau bikin bakwan tahu kayak gini jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Tunggu sampai tekstur bagian bawahnya itu benar-benar kering baru dibalik ya. Kalau kalian sering bolak-balik nanti akan hancur karena tahu itu masih ada sedikit kadar airnya ya. Nah ini kurang lebih seperti ini, yang bagian bawahnya udah keras baru tinggal aku balikan aja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini aku akan goreng sampai teksturnya itu agak sedikit kecoklatan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalian angkat dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini buat teman-teman, bakwan daun singkong dan tahu pun siap untuk disajikan. Kali ini aku bikinnya tidak pedas ya teman-teman. Kalau kalian mau versi pedas tinggal kalian kasih irisan cabai aja ya. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba gimana bagian dalamnya itu matang apa enggak. Nah ini tuh bagian dalamnya matang teman-teman, tuh lihat, enggak berair juga dan kering bagian dalamnya. Dan ini tuh enak banget ya, kayak bakwan pada umumnya tapi masih kerasa ya untuk daun singkongnya. Ini rekomend sekali buat kalian yang mau bikin ide gorengan yang beda dari yang lain, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Dijamin kalian tuh bakalan suka resep ini. Oke teman-teman, untuk resepku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.